Oke sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya mau makan nasi padang dipadu dengan ini. Namanya kalau di kampung saya, di tempat saya ini namanya celincing ya. Asamnya luar biasa ya. Jadi kita mau coba, ini ada nasi padang ya. Sini juga ada singkong, terus ini ada apa nih ikannya? Soalnya ini dikasih nih gratisan nih. Oh, ada ikan mas. Ikan mas. Nah, jadi pertama-tama kita cobain si ininya. Si balimpinya. Nah, oke sahabat, jadi saya mau mencoba si dinggil murianta namanya tadi. Kenyang. Mungkin calincing lah. Pada umumnya ini namanya calincing dan asamnya sangat luar biasa ya. Mungkin ini terasam di dunia ya. Kita coba. Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Dan rasanya kita cocok. Ini ada sambal nih. Oh, sambal. Jadi kita mau kemas sekarang ini. Sambal. Aduh, guys ya. Satu ke nasinya. Mantap. Bercampur. Setelah sama calincingnya. Sambal. Sangat luar biasa. Ini sambalnya lumayan pedas. Terus kita jangan lupa ini si ikannya kita coba. Mantap. Lupa juga kita coba lagi si belimbingnya. Enak banget. Mukbang sama ini, celincingnya enak banget. Boleh coba ya. Nah, cabenya, cabe paling pedas. Kita cocokin lagi sih, belimbingnya ataupun celincingnya. Ini asamnya sangat tendang. Saya gak bilang manis, ini asam ya. Tapi untuk lalapan sangat pas sekali. Apabila kita mempunyai sambal yang sangat pedas ya. Satu lagi. Kita coba yang ini udah mau matang. Oh, udah mau matang seperti ini. Hilangkan cepatnya. Mana sambalnya? Sosok sambal. Ternyata yang matang lebih asam. Ikannya. Luar biasa mantap ini. Coba ikannya. Lalu singkongnya. Kayaknya ini mau tahu sama diri ya. Lebih mantap. Di Banten dia nggak apa sih? Ini mas, jangan apa ya? Cain cingwa ya? Iya om. Oh, gue kurang sayang. Oh, itu ya? Si Benman. Sudah. Ada, ada. Cabai nih. Jadi biasa ya, kalau misalkan ikan mas, bumbu kuning, udah pasti cabai golongan ataupun cabai yang begini ada ya. Selain pedas juga dipadu seperti cabai sampai seperti ini. Supaya kenapa? Supaya kelihatannya lebih menarik ya, kalau misalkan ditaruh di atas etalase, di atas piring seperti di kita lihat di nasi-nasi Padang ya. Jadi ditaruhnya ikan mas sama
ini cabai-cabai seperti ini. Jadi itu maksudnya pertama membantu bagi orang yang suka pedas, mungkin si bumbunya kurang pedas atau kaldunya kurang pedas, jadi padu dengan ini. Yang kedua ini menarik juga ya, kalau misalkan di atasnya ikan mas, kalau di nasi padang kan ikan masnya itu nggak pakai kuah, jadi di atasnya ditaruh-taruh cabai merah seperti ini, jadi lebih gimana ya, kelihatannya lebih menarik gitu. Lanjut. Ampun cabainya, luar biasa. Jadi baru kali ini ya saya makan sama belimbing ataupun calincing. Tapi kalau jalan manisannya ini saya pernah makan. Ini kalau dimanisan enggak ini transparan, sahabat, kelihatan si biji-bijinya kelihatan. Dan kalau dimanisan ini rasanya luar biasa kenyal ya. Jadi transparan, jadi kelihatannya cakep. Ada udah bisa ya. Ini makan saya malam. Semasa kita perlu ketahui dan kita perlu hati-hati. Jadi sebelum makan yang asam-asam banget, takutnya lambung kita naik, lebih baik kita makan nasi aja, pakai nasi dulu ya. Isi dulu perut, baru makan yang asam-asam ya. Dan ini nasinya sedikit kurang di kenyang. Harusnya saya emang kalau nasi panjang 3 bungkus baru kenyang. Ini kalau sama apa itu apa ya, anak sinti ataupun sambal kacang airnya sih enak. Kemudian hari ini mungkin sekian ya, karena ini nasinya udah habis. Dan ini untuk saya besok mau nonton ya, betis. Kalau ini sekian, besok kita lanjut lagi, dadah.